Pemirsa, Direktorat Polairut Polda Sumatera Selatan menggagalkan penyelundupan 91 pekerja migran Indonesia ilegal ke Malaysia. Kapal patroli Polairut Polda Sumatera Utara menyergap kapal nelayan tanpa nama di perairan Asahan. Setelah diperiksa, polisi mendapati 91 pekerja migran ilegal. Mereka akan diselundupkan melalui jalur tikus ke Malaysia. Selain mengamankan ke 91 PMI, polisi juga menangkap satu tekuk atau koda kapal dan 3 ABK-nya.